Halo, saya Hidayat Putra Ananda. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya dari Padang menuju Malang. Sebagai rakyat Indonesia yang patuh terhadap pemerintah, maka saya melakukan tes PCR terlebih dahulu untuk sebagai syarat perjalanan jauh, mana pada waktu itu saya bayar sejumlah Rp350.000. Melakukan tes PCR H-2 sebelum keberangkatan. Karena hasil tes PCR ini berlaku 3x24 jam. Rumah saya jauh dari bandara, akhirnya saya berangkat ke bandara di Padang. Itu malam hari, yang mana jadwal keberangkatan sebelumnya pukul 9 pagi diubah ke pukul 6. Nah, akhirnya kami sampai di bandara sekitar pukul 4:30, yaitu sebelum subuh, dan saya pun bersiap-siap. Oke, sekarang kita sudah di bandara sekitar jam 5:30. Akhirnya bandara pun buka, dan setelah seremonial atau perpisahan dengan keluarga yang pada waktu itu ada yang sangat haru, ada yang menangis, akhirnya saya masuk ke bandara untuk check-in. Jakarta. Penerbangan
penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan apabila apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, lepaskan masker. Selang 2 jam kemudian, akhirnya saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai depan seat belt and has been switched off. Please wait until when opening the luggage bin. Some items may fall out and before disembarking. Transit untuk penerbangan yang kedua, saya pun bingung mau kemana dan akhirnya saya bertanya kepada satpam dan satpamnya mengarahkan saya untuk lurus. Nah, ternyata lurus katanya itu sangat jauh karena bandara di Soekarno-Hatta ini tidak sekecil bandara di Padang tempat saya pertama kali tadi. Nah, di saya masih berjalan mencari ruang tunggu, ternyata saya lihat tiket waktu penerbangannya telah lewat. Nah, akhirnya saya pun sangat cemas dan gelisah, sangat tidak enak. Akhirnya saya berlarian. Alhasil, karena saya berlarian, tas saya pun putus. Dan akhirnya saya pun diarahkan oleh satpam yang menyuruh langsung ke pesawat yang hampir pesawat itu meninggalkan saya. Dan alhamdulillah, saya bisa terbang untuk penerbangan yang kedua menuju ke Malang. Thank you.
Setelah penerbangan yang menakutkan dan menegangkan dikarenakan cuaca buruk, akhirnya saya sampai di Bandara Abdurrahman Saleh di Malang. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, di sini masalah kedua muncul. Di saat saya menunggu barang dari bagasi, dari tidak adanya orang sampai sepi kembali, ternyata barang yang saya simpan di bagasi tidak ada. Dan untungnya ada orang lain yang senasib dengan saya, dan saya pun mengikut kemana mereka pergi. Nah, katanya barang saya tinggal di Jakarta. Kini kita sampai di Bandara Abdurrahman Saleh dan tas saya tinggal di bagasi, tinggal di Soekarno Hatta, Tangerang. Mantap. Ambil dari sana nggak bisa ya online nya? Nggak bisa. Baru masuk ini. Ya. Tapi kok saya belum tahu. Udah teman dah duluan di sana. Ya. Dari booking teman.